Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara pendahuluan-pendahuluan penting di dalam atau sebelum menjelaskan pembatal-pembatal keislaman, perlu diketahui bahwa dari suatu hal yang penting yaitu membedakan antara amalan yang zahir yang tidak mengandung kemungkinan kecuali kekufuran atau syirik akbar dan amalan yang mengandung mungkin jadi dikatakan kufur, mungkin dikatakan tidak. Ini dibedakan. Jadi ada amalan-amalan, ya amalan-amalan tersebut seluruhnya atau dikatakan bertentangan dengan keimanan dari seluruh sisi. Seperti orang yang membunuh Nabi misalnya, atau orang yang menghinakan mushaf, atau yang semisal dengan itu. Maka perbuatan yang seperti ini hanya mengandung bentuk kekufuran. Dan ada sebagian amalan butuh dirinci apa maksud dari orang yang mengerjakannya. Sebab mungkin ia terhitung sebagai kekufuran dan mungkin tidak. Ini butuh dibedakan dan dirinci hal-hal yang seperti ini. Seperti misalnya hukum menyembelih di kuburan. Apa hukum menyembelih di kuburan? Ini butuh dirinci perbuatan tersebut. Kalau dia menyembelih di kuburan, dia menyembelih untuk Allah, tapi di kubur dia menyembelihnya, maka ini adalah bid'ah yang tercela. Hukumnya bid'ah. Kenapa? Sebab asalnya kalau mau menyembelih dimanapun dia boleh menyembelihnya, tapi ini mengkhususkan penyembelihan di kubur. Ini adalah perkara yang baru dalam agama. Kalau dia menyembelih di kubur untuk penghuni kubur, maka ini terhitung syirik akbar. Maka amalan yang seperti ini, ketika ada yang menyembelih di kubur, maka dilihat maksud dari orang yang menyembelih itu. Harus dirinci. Beda dengan amalan yang zahir yang tidak ada kemungkinan kecuali kekufuran saja dia lakukan. Misalnya dia menghinakan kitab Allah, menghinakan mushaf, maka ini tidak ada kemungkinan lain kecuali dia telah melakukan kekufuran. Iya. Jadi ini termasuk hal-hal yang penting di sini.
membedakan antara amalan yang lahir, amalan yang tidak mengandung kemungkinan kecuali dia dianggap atau kecuali dihukumi sebagai suatu kekufuran, dan amalan yang mengandung kemungkinan. Kemudian di antara pendahuluan yang lain juga perlu diketahui bahwa para ulama di dalam menjatuhkan hukum kafir itu di dalam masalah-masalah yang tidak ada perselisihan. Kalau masalah tersebut ada perselisihan di kalangan para ulama, maka para ulama tidak menjatuhkan hukum kafir kepadanya. Iya, kalau masalah tersebut ada perselisihan. Tapi masalah yang disepakati di kalangan para ulama, maka hal tersebut kapan dia melakukan kekufuran padanya, maka dihukumi sebagai hukum kufur, pembatal keislaman. Juga di antara pendahuluan lain yang perlu diketahui bahwa orang kafir asli yang belum sampai kepadanya dakwah, belum mendengar Islam, atau anak-anak kecil kaum musyrikin, mereka ini dari sisi hukum di dunia mereka dikatakan mereka adalah kafir dari sisi hukum. Adapun di akhirat, tidak mesti mereka dikatakan disiksa dengan neraka. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyiksa seorang kecuali setelah menegakkan hujjah kepadanya. Dan ini kafir belum sampai kepadanya dakwah. So, anak kecil dari orang-orang musyrik meninggal dalam keadaan masih kecil, belum tahu apa-apa. Ya, dari sisi hukum, hukumnya dihukumi kafir. Karena itu anak-anak kecil kaum musyrikin tidak disolati, sebab terhitung sebagai hukum kafir di dunia. Adapun di akhirat, itu perkaranya kembali kepada Allah. Dan telah berlalu bersama kita penjelasan bahwa hukum-hukum di dunia itu belum tentu seperti itu di akhirat. Juga yang perlu diterangkan di sini tentang masalah pembagian kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan. Syirik itu terbagi dua, sebagaimana yang akan diterangkan. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kekafiran juga terbagi dua, ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Kafir yang besar dan kafir yang kecil. Kafir yang besar itu adalah kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kafir yang kecil ini disebut oleh para ulama kufrun duna kufur, kekafiran di bawah kekafiran. Artinya dia adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Disebut dengan nama kekafiran karena besarnya dosa itu. Ada kafir yang sifatnya kufrun akbar, seperti dalam hadis dikatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun atau paranormal lalu dia percaya apa yang diucapkan oleh dukun atau paranormal itu, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian di antara contoh kufur asghar, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fi ummati huma bihim kufrun."
الطعن في النسب والنياحة على الميت. Ada dua perkara pada umatku. Dua perkara ini adalah kekufuran. Kufur apa di sini yang diinginkan? Dikatakan kufur tersebut yang pertama mencerca nasab seseorang, dan yang kedua adalah meratap ketika ada yang meninggal. Sekarang saya tanya, di sini dikatakan dua perkara ini adalah kekufuran. Kufur apa ini? Akbar atau asghar? Asghar. Ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Maka kufur itu, penggunaan kalimat kufur dalam nas-nas seperti hadits Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencerca seorang muslim adalah kefasikan. Membunuhnya adalah kekafiran. Kekafiran apa yang diinginkan di sini? Akbar atau asghar? Asghar. Sebab membunuh seorang muslim itu terhitung dosa besar, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas yang lain. Maka perlu diperhatikan bahwa penggunaan kalimat ini dan nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu ada dua penggunaan. Ada kufur bermakna kafir keluar dari Islam, ada kufur bermakna terhitung sebagai dosa besar, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Demikian pula an-nifaq, kemunafikan. Nifaq itu terbagi dua. Ada namanya nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan. Dan ada namanya nifaq amali. Iya. Hakikatnya juga sama dengan kufur. Nifaq terbagi dua, ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Kemunafikan yang besar itu adalah menyembunyikan, dia menampilkan keislaman secara zahirnya, tetapi dalam hatinya dia menyembunyikan kebencian kepada Islam, ketidaksenangan kepada Islam. Ini namanya nifaq akbar, nifaq i'tiqadi. Dan ada namanya kemunafikan kecil, yaitu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tergolong dosa-dosa besar. Di antaranya adalah hadits Abdullah bin Amr bin As dan hadits Abu Hurairah tentang sifat-sifat orang munafik. Yang dalam hadits Abdullah bin Amr dikatakan, "Arba'un man kunna fihi kanat fihi atau kana munafiqan khalisa." Ada empat perkara. Siapa yang padanya terdapat empat perkara ini, dia adalah munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Siapa yang padanya ada terdapat salah satu dari sifat ini, dari empat sifat tersebut, maka padanya ada salah satu bentuk dari bentuk kemunafikan. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, kalau dia bercerita dia dusta. Wa idza tumina khan, kalau dia dipercaya dia berkhianat. Wa idza ahada gharab, wa idza ahada ghadar, kalau dia telah berjanji dia menyelisih janjinya. Wa idza khasama fajar, dan kalau dia berdebat, ia keji dalam perdebatannya. Ini tanda-tanda munafik, munafik amali, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Maka butuh dibedakan antara syirik akbar dan syirik asghar, dan juga butuh dibedakan antara kufur akbar dan kufur asghar, dan juga harus dibedakan antara nifaq akbar dan nifaq asghar. Tidak membedakan masalah ini, ini termasuk sumber kebingungan di dalam memahami nas-nas
Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hal ini. Iya, maka ini sejumlah pendahuluan yang kita harapkan memudahkan untuk masuk dalam pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Sekarang mari kita lihat kembali. Kita akan mulai menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, "I'lam anna nawaqid al-islami asyratu nawaqid." Ketahuilah, sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Ya, kemarin kita katakan penyebutan 10 di sini apakah suatu batasan? Bukan batasan. Ya. Tapi 10 ini disebut karena ini yang banyak terjadi dengan manusia. Jadi pembatal keislaman ada 10. Al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi. Asyirku, berbuat kesyirikan. Fi ibadatillah, dalam peribadatan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'waakun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat tinggalnya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wa minhu adzbahu li ghairillah kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri. Contohnya seperti orang menyembelih kepada selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau dia menyembelih untuk kuburan. Ini pembatal keislaman yang pertama. Dan ini yang paling besarnya, yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Syirik itu definisinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillahi ta'ala. Syirik adalah menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syirik. Kalau ingin menghukumi dia syirik akbar atau syirik asgar, sisa dilihat dalil-dalil yang menunjukkannya. Sebab sebagian amalan dihukumi syirik akbar kalau bentuk ia menyerupakan Allah dengan makhluk pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, dan dalil menunjukkan bahwa itu adalah pembatal keislaman. Contohnya seperti disebut di sini oleh Syekh, haram menyembelih untuk selain Allah. Kita sudah sebutkan bahwa menyembelih adalah apa? Ibadah, ya kan? Kalau ibadah, bolehkah dipalingkan kepada selain Allah? Apa jawabannya? Tentunya tidak boleh. Tidak boleh ada ibadah diberikan kepada selain Allah. Maka menyembelih kepada penghuni kubur atau kepada jin, ini hukumnya adalah syirik akbar. Sebab dia menyamakan Allah dengan makhluk pada apa-apa yang merupakan kekhususan Allah. Ibadah adalah khusus untuk Allah, ya kan? Nah, sekarang dia berdoa, menyembelih itu harusnya untuk Allah,
dia juga menjimbeli untuk penghuni kubur. Maka di sini dia telah menyamakan antara Allah dan antara makhluk. Kalau begitu terhitung apa? Kesyirikan. Dipahami ini? Ini syirik akbar. Sekali lagi, saya ulangi, ini dicatat ya definisi kesyirikan. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi. Menyamakan selain Allah, menyamakan selain Allah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Itu penting ya kalimat, pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Sebab ada perkara-perkara yang bukan merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sudah terangkan contoh syirik akbar. Contoh syirik asgar, menyamakan Allah dengan makhluk. Contohnya seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Sumpah itu harusnya milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Harusnya. Tapi dia bersumpah dengan selain nama Allah. Maka dia telah menyamakan di sini antara Allah dan antara makhluk. Tapi dalil-dalil menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu hukumnya syirik asghar. Tidak dihukumi syirik akbar. Jelas di sini yang perlu kita perhatikan, harus dibedakan antara syirik akbar dan syirik asghar. Dan hendaknya dipahami tentang definisinya. Kesyirikan adalah perkara yang sangat berbahaya. Diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dua ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kedua disebut di sini, bahwa pelaku kesyirikan itu diharamkan masuk surga. Tempat tinggalnya adalah neraka. Dan bahaya-bahaya kesyirikan itu sangat banyak sekali dalam nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu hendaknya seorang muslim menjaga dirinya, jangan sampai dia jatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah. Apa definisi ibadah? Sebab dikatakan asyirku fi ibadatillah, berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Definisi ibadah, dia adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Adalah penamaan terhadap setiap perkara yang dicintai oleh Allah dan diridai olehnya. Iya. Jadi perkara apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, maka itu namanya apa? Namanya ibadah. Ia disebut dengan nama ibadah. Contoh, dalam Al-Quran dikatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman. Disebutkan pujian terhadap orang-orang yang menunaikan nadri. Yufuna bin nadri, mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan nadar. Ini menunaikan nadar disebut dengan nada pujian. Saya tanya, kalau sesuatu dipuji oleh Allah, apakah sesuatu itu dicintai atau diridai? Jawabannya, iya. Sebab kalau tidak dicintai dan tidak diridai, maka tentunya tidak akan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini kita bisa memahami bahwa nazar itu hukumnya adalah apa? Dia tergolong sebagai ibadah. Demikian pula
salat misalnya, menyembelih, ini terhitung ibadah. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syirikat baginya. Ah, dalam ayat ini diterangkan bahwa perkara-perkara itu tadi milik Allah. Dalam konteks menunjukkan milik Allah dan dimurnikan untuk Allah. Ini menunjukkan hal tersebut tergolong apa? Tergolong ibadah. Maka setiap amalan yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka itu disebut dengan nama ibadah. Kalau amalan itu adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kapan diberikan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, itu tergolong syirik akbar, melakukan atau mengeluarkan pelakunya dari keislaman, membatalkan keislamannya. Juga perlu diketahui bahwa para ulama itu membedakan antara syirik dan kekufuran. Ya. Setiap perbuatan kesyirikan itu dikatakan kekufuran. Namun tidak setiap kekufuran dia dihitung sebagai kesyirikan. Ini pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini. Sebab kekafiran itu beraneka ragam, bermacam-macam. Kesyirikan termasuk dari kekafiran. Tidak ada dari kekafiran tidak terhitung sebagai kesyirikan. Iya. Maka setiap musyrik pasti dihitung sebagai kafir, ya kan? Kalau dia dikatakan ini perbuatan kafir, belum tentu dia dikatakan sebagai musyrik. Maka dilihat jenisnya dan apa perbuatan yang dia lakukan, sebagaimana yang telah kita terangkan dari definisi-definisi syirik dan kufur yang telah lalu. Jadi syirik itu terbagi dua, ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Sekarang apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar? Perbedaannya dari tiga sisi. Sisi yang pertama, syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman, membatalkan keislaman pelakunya. Adapun syirik asghar, ia tidaklah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik akbar. Syirik akbar pelakunya kekal dalam neraka. Adapun syirik asghar pelakunya tidak kekal dalam neraka. Perbedaan dari sisi yang ketiga, syirik akbar kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni. Kalau syirik asghar itu termasuk ke dosa-dosa yang bisa diampuni. Iya. Ini pembatal keislaman yang pertama, yaitu berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Amalan apa saja kalau dia mempersyirikatkan Allah di dalamnya dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu terhitung sebagai suatu bentuk kesyirikan. Hendaknya kita memperhatikan pembatal keislaman ini. Iya. Di sini Syekh memberi contoh tentang pembatal keislaman. Kata beliau, "Wa minhu adzabahu li ghairillah." Di antara bentuk kesyirikan itu adalah menyembelih
untuk selain Allah. Di sini disebut sebagai bentuk kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwa menyembelih itu dari sisi hukum syar'i ada tiga keadaan. Kalau kita lihat bentuk penyembelihan, ada penyembelihan yang sifatnya ibadah. Ini adalah penyembelihan yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan penyembelihan tersebut dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyembelih yang merupakan ibadah. Seperti contoh hewan kurban, menyembelih kurban, akikah, atau membayar hadi, sembelihan ketika haji. Ini sembelihan-sembelihan. Dan di antara sembelihan yang ibadah, ada yang wajib dan ada yang sunnah hukumnya. Yang wajib contohnya apa? Orang yang bernadar mau menyembelih untuk Allah. Ya. Ada yang bernadar, saya bernadar mau menyembelih seekor kambing untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pada saat dia bernadar, wajib hukumnya untuk dia tunaikan. Dan ada sembelihan yang tidak dikatakan padanya wajib, tapi dia adalah sunnah. Seperti menyembelih hewan kurban, itu adalah sunnah. Ini jenis sembelihan yang pertama, sembelihan yang merupakan ibadah. Sembelihan yang kedua ada sembelihan bid'ah namanya. Ada sembelihan bid'ah. Contohnya apa? Orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, namun ketika dia menyembelih mendekatkan diri kepada Allah, dia lakukan dengan perkara yang baru. Misalnya dia menyembelih di tempat tertentu, di kuburan atau di tempat-tempat yang dikeramatkan. Dia menyembelih di situ, niatnya ikhlas karena Allah. Ya. Maka ini dihitung sebagai sembelihan yang apa? Bid'ah hukumnya. Kemudian sembelihan yang ketiga adalah sembelihan yang merupakan syirik akbar. Ini yang diinginkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yaitu penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, mendekatkan diri kepadanya. Ingatnya dalam keadaan mendekatkan diri kepadanya. Seperti orang yang menyembelih untuk jin, orang-orang yang sudah mati, atau kepada orang yang hidup. Dia menyembelih untuk orang yang hidup dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Itu terhitung sebagai syirik akbar. Ini tiga jenis kesyirikan atau tiga jenis penyembelihan. Ada sembelihan yang merupakan ibadah, ada sembelihan yang merupakan bid'ah, dan ada sembelihan yang merupakan kesyirikan. Ya. Dan ingat, menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah itu, ini hanya mempunyai satu hukum. Hukumnya syirik akbar. Iya. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang menyembelih untuk tamu? Bukankah tamu itu selain Allah? Berarti dia menyembelih untuk selain Allah. Syirik dong. Menyembelih untuk tamu. Begitu ya? Setuju? Ya. Tentunya tidak dikatakan syirik menyembelih untuk tamu. Kenapa? Sebab menyembelih untuk tamu tersebut itu bukan taqarrub. Bukan dia niatkan dengannya dengan
sembelihan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah. Buktinya apa? Buktinya ya, tidak harus dia menyembelih, bisa aja dibeli daging di pasar. Iya kan? Untuk memuliakan tamunya. Tapi kalau sembelihan yang merupakan ibadah, harus dia sendiri yang menyembelihnya. Maka sembelihan untuk tamu ini hanya sekedar pemuliaan untuk tamu itu saja. Mengalirnya darah di situ bukan dimaksudkan ibadah, tetapi dia maksudkan dengannya, dia sembelih untuk tamunya adalah dagingnya yang dia inginkan. Tetapi ketika dia menyembelih, tentunya harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus dibedakan antara bentuk-bentuk sembelihan. Dan di sini yang digarisbawahi oleh Syekh itu adalah menyembelih untuk selain Allah dalam rangka apa? Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah itu. Seperti yang menyembelih kepada jin, penghuni kubur. Iya. Ini adalah syirik akbar. Dan hati-hati. Khususnya di zaman ini banyak sekali perbuatan-perbuatan kesyirikan. Sampai jin pun kadang seperti itu. Ada jin merasuk misalnya ke tubuh orang. Dia katakan, saya tidak mau keluar sebelum kau menyembelih kambing untuk saya di tempat ini. Dia sebut nama tempatnya. Ya. Kalau dia lakukan hal tersebut, itu terhitung sebagai syirik akbar. Pembatal keislaman yang kedua. Dikatakan oleh Syekh, "Atsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'unahum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an." Yang kedua, siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah perantara-perantara. Yad'uhum, dia berdoa kepada perantara-perantara itu. Wa yas'aluhum asy-syafa'ah, dan minta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal kepadanya. Kafara ijma'an, maka orang yang seperti ini dihukumi kafir menurut kesepakatan para ulama. Dia terhitung sebagai orang yang kafir. Ini pembatal keislaman yang kedua, yaitu menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. Dia berdoa kepada perantara itu, minta syafaat kepada perantara tersebut. Iya. Sebenarnya yang kedua ini, ini masuk ke dalam kategori apa? Kesyirikan, iya kan? Tapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikhususkan di sini penyebutannya, karena itu masalah banyak orang yang terjatuh di dalamnya, membuat perantara antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, yang ia sendiri melakukan hal tersebut dalam rangka beribadah. Dia berdoa kepadanya, ya, meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut. Maka ini terhitung sebagai bentuk kesyirikan. Dan kata Syekh di sini, itu adalah kafir menurut kesepakatan. Menjadikan antara dirinya dan antara Allah perantara itu terbagi dua. Ada yang pertama, ada membuat perantara dan di dalamnya terkandung penyerahan suatu masalah, perkara khusus untuk Allah kepada selain Allah. Saya ulangi, membuat perantara yang pertama, ya, kita katakan menjadikan perantara antara hamba dan antara Allah itu ada atau terbagi dua. Ada perantara-perantara yang dibuat dan hakikatnya adalah penyandaran perkara khusus untuk Allah kepada selain Allah. Saya tanya, kalau penyandaran perkara khusus untuk Allah disandarkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar.
Iya. Ini yang diinginkan di sini oleh Syekh. Sebab beliau terangkan bahwasanya dia jadikan antara ia dan antara Allah perantara-perantara. Dia berdoa kepadanya, minta syafaat kepadanya, bertawakal kepadanya. Maka yang seperti ini terhitung sebagai bentuk kekufuran. Iya. Bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, perantara yang tidak ada penyandaran perkara khusus untuk Allah kepada selain Allah. Perantara yang tidak ada penyandaran perkara khusus untuk Allah kepada selain Allah. Ya, contohnya, dia minta didoakan oleh orang yang salih, masih hidup dan hadir di depannya. Hadir. Kalau seperti ini, apakah terhitung kesyirikan? Tidak terhitung. Saya minta kepada saudara saya lihat dia ada orang yang salih, saya katakan, tolong doakan saya. Ya. Dia adalah perantara antara saya dan antara Allah. Tolong doakan saya. Makanya seperti ini, tidak mengandung perkara yang merupakan kekhususan Allah. Sepanjang ia masih, orang tersebut yang dimintai doa adalah orang yang hidup dan hadir. Di sini Syekh menjelaskan beberapa masalah. Beliau katakan, pembatal keislaman yang kedua adalah siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah perantara-perantara. Dia berdoa kepada perantara. Jadi ada namanya doa, berdoa kepada perantara-perantara itu. Apa itu doa? Ya. Berdoa secara bahasa itu adalah bermakna memanggil. Ini dalam penggunaan secara bahasa. Dia bisa bermakna memanggil, bisa bermakna bertanya, dan bisa bermakna memohon pertolongan. Itu doa. Adapun doa dalam Al-Quran dan Sunnah, doa itu terbagi dua. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Doa ibadah itu adalah murni peribadatan kepada Allah, seperti sholat, zakat, haji. Itu doa ibadah. Dan ada namanya doa masalah, doa permintaan. Nah, inilah yang lebih identik dalam bahasa Indonesia, disebut dengan nama doa. Tapi kalau dalam bahasa Arab sendiri, doa itu terbagi dua. Ada doa yang merupakan ibadah, ada doa yang merupakan masalah, permintaan. Jadi kalau kita baca ayat wa'annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid itu milik Allah, janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Nah, kalimat berdoa di sini kadang diinginkan maknanya adalah doa ibadah. Artinya jangan kamu beribadah kepada seorang pun dalam masjid-masjid Allah. Kemudian yang kedua, doa bermakna doa masalah. Jadi kamu jangan berdoa dalam masjid-masjid Allah kepada seorang pun bersama Allah. Artinya kamu jangan memohon, meminta kepada seorang pun selain dari Allah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini pembagian doa. Jadi ada doa yang merupakan doa masalah, ada doa yang merupakan doa ibadah. Kemudian doa masalah itu sendiri itu beraneka ragam. Doa masalah dari sisi hukum mungkin bisa dibagi menjadi lima bagian.
pembagian dari doa itu. Bagian yang pertama, ada doa yang diharamkan. Ini ada beberapa bentuk. Ada doa yang merupakan syirik akbar. Ada doa yang merupakan bid'ah. Dan ada doa yang merupakan perkara yang haram. Ingatnya doa bermakna umum. Ya, berdoa meminta pertolongan atau bermohon atau meminta sesuatu. Iya. Jadi ada yang merupakan syirik akbar, ada yang merupakan bid'ah, dan ada yang merupakan perkara yang diharamkan. Yang syirik akbar itu beraneka ragam bentuk doanya. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ia berdoa untuk meraih sesuatu tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa kepada seseorang padahal hal tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia doa minta diturunkan hujan, minta diampuni dosa-dosanya. Ya, makanya seperti ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang berdoa kepada selain Allah dengan hal tersebut. Doa yang kedua yang merupakan doa kesyirikan adalah di dalam bentuk ia melakukan doanya. Kalau dia melakukan doa dengan penuh perendahan diri dan penuh kecintaan kepada selain Allah, maka ini terhitung sebagai syirik akbar. Iya. Sebab berdoa dengan penuh perendahan diri dan penuh kecintaan ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyirikan yang ketiga adalah berdoa kepada selain Allah dengan meyakini bahwa selain Allah ini mampu mengadakan sesuatu istiqlalan dari dirinya sendiri. Ini antara bentuk doa yang merupakan kesyirikan. Kemudian ada doa yang merupakan bid'ah. Contohnya dia berdoa dengan apa kemarin kita beri contoh? Dengan kehormatan Nabi, dengan jah Rasulullah kedudukannya. Ini juga terhitung, ini terhitung doa yang bid'ah. Sebab tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ada doa yang merupakan syirik asghar. Doa yang merupakan syirik asghar. Ini kalau kamu berdoa kepada selain Allah dalam suatu perkara yang zat orang yang didoa itu tidak mampu melakukannya, maka dia terhitung syirik asghar. Ada orang misalnya, iya, dia adalah cacat atau sama sekali lumpuh, tidak bisa bergerak. Maka dia memanggilnya. Ingat ya, kalimat doa di sini penggunaan kita, doa bermakna meminta dan doa bermakna memanggil, minta pertolongan. Maka kalau ada seperti ini, kemudian ada seseorang yang butuh bantuan, dia minta kepada orang yang lumpuh, orang itu tidak mampu. Ya. Maka yang seperti ini adalah permintaan yang kadang digolongkan sebagai syirik asghar. Kenapa? Sebab dia seakan-akan menganggap hal ini sebab, padahal dia bukan sebab. Dan itu terhitung sebagai syirik asghar. Yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Allah yang menciptakan sebab-sebab sesuatu itu terjadi.
Nah, kalau ada yang menyangka ada sesuatu tanpa dicipta oleh Allah atau tanpa ditentukan oleh Allah, maka itu terhitung syirik asghar. Dan ada yang merupakan perkara yang diharamkan. Kalau dia minta berdoa kepada orang yang hidup mampu melakukan perkara, namun dia minta sesuatu yang diharamkan, maka ini terhitung sebagai perkara yang diharamkan. Ini semua bagian yang pertama dari doa. Bagian yang pertama adalah doa yang merupakan syirik, doa yang diharamkan. Kemudian doa yang kedua, bagian yang kedua dari doa, ada doa yang wajib. Seperti doa pada salat jenazah. Di rakaat ketiga kita diperintah mendoakan, atau di takbir yang ketiga kita diperintah untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal itu. Ya. Maka di sini mendoakan hukumnya wajib. Bagian yang ketiga dari doa, ada doa yang sunnah. Iya. Doa yang sunnah itu ada doa setelah, ada doa sebelum salam, ada doa ketika sujud. Itu doa-doa yang sunnah, dianjurkan di dalam syariat. Nah, kemudian bagian yang keempat dari bagian doa, ada yang makruh. Nah, ini kalau dia meminta sesuatu yang makruh, dan ada yang mubah. Ya, boleh hukumnya. Ini kalau dia meminta sesuatu pada orang yang hadir, mampu, hidup, sesuatu yang boleh. Iya. Ini pembagian-pembagian tentang doa. Kemudian beliau katakan, wa yas'aluhum syafa'ah. Mereka minta syafaat kepada perantara-perantara itu. Pada pertemuan yang telah lalu, telah kita uraikan tentang syafaat dan jenis-jenisnya. Dan kita katakan bahwa syafaat Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi siapa? Siapa yang mendapatkan syafaat? Ahlu at-tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dengan berapa syarat? Berapa syarat kemarin disebut? Ada dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ada izin dari Allah pada orang yang memberi syafaat. Syarat yang kedua adalah izin untuk orang yang disyafaati dan diridai. Orang yang disyafaati diridai dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu kita menguraikan tentang jenis-jenis syafaat. Kemudian kata beliau, wa yatawakkalu alaiha, dan mereka bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Tawakal itu apa? Tawakal itu secara bahasa itu menampakkan ketidakmampuan dan bergantung kepada yang lain. Itu secara bahasa. Secara istilah, tawakal adalah kebenaran, kejujuran bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengambil suatu maslahat atau menolak suatu kejelekan di dunia maupun di akhirat. Ini definisi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu juga berbeda-beda. Globalnya tawakal bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang bertawakal pada sesuatu yang merupakan kekhususan dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini terhitung apa?
dia bertawakal kepada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, syirik akbar. Tidak ada tawakal yang tidak mengandung hal tersebut, tidak mengandung kekhususan dari kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata kebanyakan para ulama bahwa tawakal itu adalah amalan hati. Iya. Kaitannya kalau dia adalah amalan hati, maka memalingkan amalan tersebut kepada selain Allah, itu hukumnya syirik akbar. Tidak dihukumi syirik asghar. Walaupun sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa kalau seorang bertawakal kepada orang lain dalam perkara dunia, ya, saking tawakalnya kepada orang tersebut, seakan-akan ia bersandar kepadanya. Maka ini kadang terhitung sebagai syirik asghar. Ini diantara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Yang jelas di sini pembatal Islam yang kedua yang ingin diterangkan adalah siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah perantara-perantara. Ia berdoa kepada perantara tersebut, meminta syafaat kepada perantara tersebut, bertawakal kepadanya. Maka hukum orang yang melakukan seperti ini dalam syariat dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam, membatalkan keislamannya menurut kesepakatan para ulama. Dan tentunya seseorang kalau ingin berdoa, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta syafaat, minta kepada Allah, tawakal, hendaknya tawakalnya digantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan membuat perantara-perantara, sebab membuat perantara antara Allah dan antara makhluk ini adalah kekurangan ajaran, adalah sesuatu yang terhitung sebagai bentuk kesyirikan, disebabkan karena dua alasan. Alasan yang pertama, hal tersebut adalah bentuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian alasan yang kedua, ia seakan-akan tidak menghormati Allah, menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan. Kalau memang dia menghargai Allah SWT, mengagungkan Allah, maka harusnya dia berdoa langsung kepada Allah. Allah tidak butuh perantara, Allah maha mendengar siapa yang memohon kepadanya, siapa yang meminta kepadanya. Jadi ini pembatal keislaman yang kedua. Dan masalah yang kedua ini, ya, telah berlalu bersama kita beberapa bagian dari pembahasannya di kitab Qawaidul Arba'ah, empat kaidah penting dalam agama. Kemudian pembatal keislaman yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Ats-tsalitsu man lam yukaththir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim ashahha madhhabahum." Kata beliau, pembatal keislaman yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau dia ragu tentang kafirnya mereka, au sahhaha madhhabahu, atau dia membenarkan madhabnya. Maka tiga perkara ini kalau terdapat pada seorang muslim, ia terhitung sebagai pembatal-pembatal keislaman. Ya, sebab seorang muslim itu hendaknya meyakini bahwa musyrikin itu kafir. Dan seorang muslim dia harus meyakini tentang kafirnya orang-orang kafir, dan tidak boleh membenarkan jalan mereka, madhab mereka. Mereka hendaknya dihukumi sebagai orang-orang yang kafir di dunia. Maka pembatal keislaman yang ketiga ini tentang orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, ragu tentang kuburnya, membenarkan mazhab mereka. Dan ini na'udzubillah, di zaman ini ada orang-orang yang seakan-akan berlomba-lomba untuk masuk di dalam hal ini. Ada yang menyerukan propaganda persamaan agama, ada yang menyerukan persamaan, atau menyerukan
agar supaya terjadi kesepakatan dalam beragama. Atau dia benarkan madhabnya. Ya, kita benar, Islam benar, tapi mereka juga benar. Ini pembatal keislaman. Seorang muslim hendaknya meyakini bahwa orang kafir itu adalah kafir. Dia adalah musyrik dan jelek madhabnya. Tidak boleh dia meyakini ada kebaikan padanya atau ada kebenaran pada madhab yang dia sebutkan atau yang dia bawa. Jadi ini pembatal keislaman yang ketiga. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, taat kepada orang-orang musyrik yang mendustakan firman Allah dan firman Rasulnya itu, kalau kalian taat kepada mereka, maka sungguh kalian juga adalah musyrik, terhitung dari mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sungguhnya nasi' itu hanyalah tambahan dalam kekufuran. Ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya benci kepada mazhab kaum musyrikin, mengkafirkan mereka, dan tidak boleh membenarkan jalan orang-orang musyrik sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian pembatal keislaman yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, Ar-Rabi, pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghaira haddi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min haddi atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi kalladhi yufadlu hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya, atau hukum selain Nabi lebih baik daripada hukum Nabi, siapa yang meyakini ini, atau dia lebih mendikan hukum-hukum taghut di atas hukum Allah, maka dia terhitung sebagai orang yang kafir. Perhatikan di sini, masalah ini termasuk masalah yang besar, membatal keislaman yang keempat ini, tentang orang yang berkeyakinan, menganut keyakinan selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang berkeyakinan bahwa petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna dari petunjuknya, atau hukum selain Nabi itu lebih baik daripada hukumnya. Ini terhitung sebagai kekufuran. Sebab berhukum dengan selain hukum Allah, dalam keadaan dia meyakini bahwa selain hukum Allah ini lebih baik daripada hukum Allah, lebih sempurna, maka ini terhitung sebagai bentuk kekufuran. Sebab dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka itulah orang kafir. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah meninggikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk-bentuk berhukum dengan selain hukum Allah, selain dengan petunjuk Nabi, yang dengan itu seorang dikeluarkan dari keislaman, ya, hukum-hukum yang seperti ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, biar bentuk hukum kepada selain hukum Allah dan itu adalah kekufuran, seorang yang berhukum itu menentang atau mengingkari hukum Allah. Kalau dia menentang dan mengingkari hukum Allah, itu artinya mendustakan, mengingkari hukum Allah, dan ini kekufuran menurut kesepakatan para ulama.
Iya. Kafir hukumnya. Bentuk yang kedua, adalah orang yang mengatakan halal, boleh hukumnya berhukum dengan selain hukum Allah. Dia meyakini halalnya, bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau dia meyakini bolehnya, ini hukumnya apa? Hukumnya juga kafir, pembatal keislaman. Sebab telah dimaklumi bersama bahwa hukum Allah hanya itu yang berhak dipakai. Selain dari itu tidak boleh dibolehkan atau mengatakan halal untuk diamalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari bentuk-bentuk berhukum dengan selain hukum Allah yang mengkafirkan pelakunya adalah dia menyamakan antara hukum Allah dan hukum selain Allah. Dia samakan kedudukannya. Kalau dia samakan kedudukannya, ini hukumnya apa? Hukumnya juga adalah membatalkan keislaman. Ya. Sebab Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِكَوْمِ يُقِنُونَ. Dan barang siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih bagus hukumnya dari Allah bagi orang-orang yang mukim, orang-orang yang mereka itu yukinun, yakin terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang, atau bukan ayat itu yang dipakai, ayat yang lain adalah fala tadribu lillahi al-amsal, jangan kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah. Ya. Seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kalau dia samakan antara hukum Allah dengan hukum selain Allah, maka ini terhitung sebagai kekufuran, mengeluarkan dari keislaman. Sebab dia menyamakan Allah dengan selain Allah. Padahal Allah itu tidak boleh disamakan dengan siapapun. Hukumnya tidak boleh disamakan dengan hukum apapun. Kemudian diantara berhukum kepada hukum selain Allah, selain hukum Rasulullah, yang dianggap kafir, yaitu dia lebih mengutamakan hukum selain Allah di atas hukum Allah. Ya. Kalau dia lebih mengutamakan hukum selain hukum Allah di atas hukum Allah, maka ini terhitung sebagai kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِكُمْ يُوْكِنُونَ. Siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi orang-orang yang yakin, yakin. Yang menunjukkan bahwa orang yang meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik dari hukum Allah, ini kafir. Tidak tergolong kepada orang-orang yang beriman. Ini global beberapa masalah, beberapa perkara, yang dengan perkara tersebut seseorang apabila melakukannya, ia kadang dihukumi sebagai orang yang telah batal keislamannya karena berhukum dengan selain hukum Allah, yang bentuknya dia mengatakan bahwa hukum selain hukum Allah lebih sempurna daripada hukum Allah dan Rasulnya, atau mengatakan sama, atau lebih meninggikannya, atau meyakini bolehnya. Ini semuanya hukumnya apa? Mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu bukan kafir secara mutlak. Ada rincian lain. Ya. Yang kita sebutkan tadi itu contoh-contoh berhukum dengan selain hukum Allah yang dihukumi kafir. Adapun berhukum dengan selain hukum Allah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala berkata bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak keluar dari empat perkara. Ya. Yang pertama, kata beliau, ada orang yang berkata, saya berhukum dengan ini, yaitu dengan hukum selain hukum Allah. Saya berhukum dengan ini, dan saya yakini bahwa hukum ini
lebih baik daripada hukum Allah, dari syariat Islam. Ini hukumnya apa? Hukumnya apa orang seperti ini? Dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dia katakan hukum selain Allah ini lebih baik daripada hukum Allah. Ini apa hukumnya? Ya. Kafir ya. Ini merupakan pembatal keislaman. Yang kedua, dia berkata, saya berhukum dengan selain hukum Allah. Dan selain hukum Allah ini sama dengan syariat Islam. Hukum Allah boleh, berhukum dengan selain hukum Allah juga boleh. Ini hukumnya apa? Apa tadi hukumnya? Kafir juga. Ya. Sebab dia di sini meyakini tentang bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Ibn Baz, orang yang berkata saya berhukum dengan ini, dengan hukum Allah. Jadi begitu dia lakukan. Saya sekarang berhukum dengan hukum Allah. Tapi dia sendiri berkata hukum selain Allah itu lebih baik. Kira-kira bagaimana? Dia sekarang perbuatannya berhukum dengan hukum Allah, tapi dia berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik. Ini apa hukumnya? Kafir juga yang seperti ini. Ya. Membatalkan keislamannya. Sebab dia meyakini ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Nah, keadaan yang keempat, kata Syekh rahimahullah, adalah orang yang berkata saya berhukum dengan selain hukum Allah. Dia yakin bahwa selain hukum Allah itu tidak boleh. Tapi dia ini bergampangan. Akhirnya itu pun terjadi pada dirinya. Maka orang yang seperti ini dihukumnya apa? Kufur duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Terhitung dosa besar. Ya, sebab dia yakini hukum Allah yang paling baik. Cuma dia bergampangan berhukum dengan selain hukum Allah. Ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Ini bagian-bagian. Berhukum dengan selain hukum Allah. Baik. Kemudian pembatal keislaman yang kelima. Jadi kesimpulan pembatal keislaman yang keempat. Ya. Siapa yang meyakini ada petunjuk lebih baik dari petunjuk Rasul, atau ada hukum lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, atau dia meyakini ada hukum Allah atau ada hukum selain Allah dan Rasulnya yang sama dengan hukum Allah dan Rasulnya, atau dia yakini dua-duanya boleh, atau dia benarkan madhab, atau dia katakan bahwa berhukum dengan hukum Allah itu lebih bagus, berhukum dengan hukum selain hukum Allah, dengan hukum taghut itu lebih bagus daripada hukum Allah. Ini semuanya hukumnya apa? Kafir keluar dari Islam. Ya, seorang Muslim hendaknya meyakini bahwa hukum Allah yang paling baik dan paling tinggi. Kemudian pembatal keislaman yang kelima adalah, kata beliau, al-khamis yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beramal dengannya, dia akan dihitung sebagai orang yang kafir. Pembatal keislaman yang kelima ini berkaitan dengan orang yang benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Siapa yang benci kepada syariat Rasulullah, walaupun dia sendiri melakukannya, namun dia benci syariat itu, maka dia dianggap kafir keluar dari Islam. Di sebagian cetakan ditulis ijma'an, walau amila bihi kafar ijma'an, kafir menurut kesepakatan. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Demikianlah karena mereka itu benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka batallah amalan-amalan mereka. Dan juga di antara ayat yang menunjukkan tentang itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونكم كحب الله. Di antara manusia ada yang menjadi membuat sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada sekutu itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Iya. Perhatikan di sini ya. Cinta saja terhadap sekutunya sama dengan cintaan terhadap Allah, ini terhitung sebagai kekufuran, kekafiran. Apalagi kalau dia benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang muslim hendaknya menerima segala ketentuan dari Allah dan Rasulnya, menerima syariat-syariat yang kita wajib meyakini bahwa seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat dan kebaikan untuk manusia, pasti membawa kebaikan untuk manusia tersebut. Iya. Ini 5 pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.